Selamat malam. Ini saya akan menjelaskan cara membuat ujungnya pecut atau disebut upat-upat yang dari tali rafia. Ya. Jadi rafia kita ambil yang panjangnya 1 meter atau lebih. Terus sebagian ada yang 3 kali lipat, berarti ada yang 3 meter lebih. Yang 3 meter lebih ini untuk mengancing nanti, untuk mengunci. Nah, caranya sebelum kita bikin upat-upat, rafia ini kita jadikan 3. 1, 2, 3. Yang keempat ini yang panjang tadi. Kalau di rumah sebelum membuat yang panjang, cuman panjangnya nggak sama ini, setiap satu kelompok biar agak lebih cepat kita potong. Ya, ada yang pendek, terus ada yang agak panjang, sampai yang paling panjang. Fungsinya apa? Ini nanti biar besar, kecil-kecil, sampai runcing bagus. Sekarang kita mulai cara membuat. Setelah kita bagi 3, ini banyaknya sama ini ya. Kalau ini saya pakai 12 atau 13 ini. Satu kelompok 13 rafia. Jadi banyaknya 13 ini. Setelah kita bagi 3, yang satu kita istirahatkan dulu, yang dua kita kerjakan dulu. Caranya mudah. Soalnya banyak yang nanya, bagaimana caranya? Kalau kemarin video saya kan kurang istilahnya enggak begitu jelas ya. Satu, dua, tiga, empat, lima putaran kita potong. Kurang satu putaran. Lima putaran kita kurangi satu rafianya. Jadi nanti besarnya sama. Kanan kiri satu dikurangi satu, yang satunya lagi dikurangi satu juga. Ini semakin ujung nanti kan semakin runcing. Ya, caranya sama. Cuman lebih cepat kalau yang ketiga. Kan tinggal ngikutin aja. Jadi 4 putaran, 5 putaran kita hilangkan satu rafianya. Semakin lemah nanti semakin kecil, semakin kecil. Semakin ujung semakin kecil.
terlalu tebal. Sementara kita matikan dulu, kita ikat. Sekarang tinggal tahap yang keempat, penguncian. Cuman ingat, untuk kuncian itu kita kasih jarak 2 atau 3 cm biar lebih kuat penguncinya. Sekarang tahap penguncian. Satu putaran kita kunci langsung. Memang panjangnya 4 meter lebih ya, pengisiannya 4 meter lebih. Kita tarik kuat. Lima putaran atau 6 putaran kita ikat lagi, kita pati lagi, kita kunci ya. Semakin rapat kuncian itu berpengaruh untuk kualitas juga suara.
untuk awal sampai 20 cm kita kasih ikatan-ikatan supaya kuat, supaya nggak mungkin lepas, dan untuk menjaga kelenturan. Jadi kalau masih 10 cm atau 15 cm jangan dikasih renggang ya. Kita rapatkan dulu. Kita kunci lagi. Caranya sama dengan yang pertama, kedua, ketiga. Semakin lama kita kurangi ketebalan dari rafia, kita kurangi biar agak kecil, kecil, kecil. Nanti akhirnya mengerucut juga, sama teorinya. Cuma nanti kalau sudah selesai ya, kita ketok palu biar rata, biar halus, biar lebih lentur lagi. Kalau semacam ini masih agak kaku, soalnya masih belum, istilahnya belum rapi juga, belum membentuk. Cuman bentuknya cuman lingkaran aja ya. Jadi yang ingin membuat sendi biar paham, biar tahu caranya bagaimana, terus bahan dasarnya apa. Kalau yang video kemarin kan sudah tahu bahan dasarnya, terus caranya melipat, terus caranya ngasih isolasi lakban bagaimana, kan sekarang. Cuma sekarang saya jelaskan caranya membuat ujung pecut. Kalau orang Jawa mengatakan upat-upat. Nah, kalau sudah ada lebih dari 10 cm atau 12 cm, kasih kita jarak ya, kita kasih jarak sedikit demi sedikit. Nanti semakin lama ukuran bisa sampai 7 cm atau 6 cm yang ujungnya. Ingat, kalau yang sudah 10 cm atau 12 cm, kuncian-kuncian sering
semakin banyak kuncian. Kita lilit dua kali, kita kunci lagi. Satu putaran kita kunci lagi, ini caranya. Kalau yang awal 6 atau 5 lilitan kita kunci, 6-5 lilitan kunci, terus akhirnya nanti 4 lilitan kita kunci. Sekarang sudah tahap 2 lilitan, sebentar lagi 1 lilitan kita kunci, baru kita kasih jarak. Sekarang 1 lilitan kita kunci lagi. Rapikan dulu biar bagus. Sudah begini jaraknya sedikit-sedikit, semakin ujung semakin lebar. Caranya semakin ujung jaraknya semakin bertambah. Caranya tahap akhir.
nanti terakhir saya kasih lubang 3. Jadi seandainya yang satu nanti rafianya habis, kita tinggal potong satunya lagi sampai 3 kali. Jadi pengaruh suara tetap bagus. Berapa senti terakhir panjangnya, jaraknya. Sekitar 6 atau 7 senti enggak apa-apa, 10 senti terlalu panjang. Ini caranya. 3 jari, berarti sini nanti 4 jari. Satu, dua, tiga, persis. Tiga jari lebih, sini juga 3 jari lebih. Ujungnya saya pakai 3,5. Rafianya 3,5. Jadi tidak terlalu besar, juga tidak terlalu kecil. Suaranya pasti mantap. Tidak akan mengecewakan suaranya. Tinggal kita potong, kita rapikan. Gini caranya membuat ujung pecuk, atau katakan orang Jawa kupat-kupat. Kita buang kuncinya.
suaranya pasti mantap kalau sekian. Sekarang kita ukur panjangnya berapa meter. 1, 2, 3 hampir 4 meter, kurang 10 cm. Kalau ingin ini lebih lentur ya, kalau di rumah kalau membuat, kita pukul pakai palu. Rafianya ini kita pukul pakai palu biar lebih lentur, lebih bagus. Apa enggak ngerusak? Enggak mungkin rusak. Ya. Jadi semakin lentur suaranya semakin keras. Ini juga sudah lentur. Tinggal tahap akhir, bagaimana cara merajut ya, mulai awal merajut, terus nanti bagaimana cara kasih gombyok. Rajut biasa dengan rajut gombyok itu sudah beda jaraknya. Terus bahan-bahannya apa, bagaimana cara istilahnya membuat gombyoknya, cara membuat hiasan. Kalau ingin tahu, ikuti video selanjutnya. Kalau ingin mencoba, ingin membuat sendiri, silahkan. Cuman bahan-bahannya jangan sampai asal-asalan. Ya, terima kasih, selamat menonton video selanjutnya atau yang berikutnya. Cara membuat pecut, cara merajut pecut. Kita ikuti video selanjutnya. Terima kasih.